Hai teman-teman, bertemu lagi di channel saya, Prospire. Nah, kali ini saya akan membagikan map Ultraman Orb dan Ultraman Belia, dan juga ada Kaiju atau monsternya Ultraman ya teman-teman. Untuk lebih jelas, lihat video ini. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own. So I gotta get through it. And the only thing I know. Oke, itu dia tadi video tentang Ultraman Orb dan Ultraman Belia versus Kaiju. Dan sekarang saya akan untuk melihat lebih rinci lagi, masuk ke dalam atau melihat ke tubuh mereka ya teman-teman. Dan untuk bagi kalian yang mau main map ini, saya sudah taruh link downloadnya di deskripsi ya teman-teman. Oke. Dan ini saya sedang berada di sebuah kota Jepang, dan terlihat sebuah dua Ultraman versus Kaiju bertarung ya teman-teman. Pertama saya akan melihat si Ultraman Orb. Ultraman Orb, wah tinggi sekali ya teman-teman. Ini baru kakinya sudah sampai tinggi badan saya nih. M4 2 blok ya teman-teman, lebih di tinggi badan saya. Dan teman-teman lihat, wah ini lebih tinggi ya teman-teman, tingginya melebihi awan atau melebihi awan di kota ini ya teman-teman. Tinggi sekali nih Ultraman Orb ini. Coba saya naik ke atas. Ini apa ini teman-teman yang hitam-hitam nih? Oh, ini si Ultraman Belia atau Ultraman Orb Putih, Orb Petir mungkin ya teman-teman. Saya juga tak tahu nih tentang Ultraman. Oke, pertama saya akan melihat si Ultraman Belia dulu ya teman-teman. Dia dari dekat dia terlihat kotak-kotak. Dan ini Ultraman Orb. Ultraman Orb membawa pedang Orb ya teman-teman. Orb bintang. Coba saya berdiri di atas kepalanya atau dahinya. Kita lihat dari sini, wah besar sekali ini juga Kaiju ya teman-teman. Oke, apakah saya bisa menjadi Ultraman Orb? Mungkin di video saya selanjutnya saya akan mencoba menjadi Ultraman Orb ya teman-teman. Jadi nantikan saja. Oke, dan sekarang saya akan pergi melihat si Kaiju atau monsternya Ultraman. Dan teman-teman lihat dari sini tinggi sekali ya teman-teman. Saya sudah berada di ketinggian melebihi awan. Dan Kaiju ini lebih tinggi dari Ultraman ya teman-teman. Dia melebihi awan nih. Coba saya ke bandingkan dengan Ultraman Belia, masih Kaiju ini lebih tinggi ya teman-teman. Dan mana matanya? Mungkin ini matanya ya teman-teman. Lihat, ini lebih tinggi sekali nih Kaiju nih. Pantasan mereka berdua harus melawan si Kaiju lebih besar sekali nih. Teman-teman lihat di sebelah sini ya teman-teman. Lihat ekornya sudah sampai ke jalan. Lebarnya ini berapa meter ya teman-teman. Oke, itu dia tadi map Ultraman Orb, Ultraman Belia dan si Kaiju Monster. Oke, untuk link downloadnya ada di deskripsi ya teman-teman. Saya tidak memasang password apapun. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.